Suasana pasar hewan yang ada di wilayah Kecamatan Balung dipenuhi pedagang kambing dari berbagai daerah wilayah Jember dan Lumajang. Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga kambing di pasaran mulai mengalami kenaikan yang cukup drastis. Kini harga kambing mencapai Rp1.700.000 hingga Rp2.000.000 per ekornya. Harga kambing ini naik berkisar antara Rp200.000 hingga Rp300.000 dari hari biasanya. Meski harga kambing mengalami kenaikan, namun permintaan menjelang Hari Raya Idul Adha tetap meningkat. Pak, untuk harga kambing saat ini berapa, Pak? Ada kenaikan atau gimana? Kalau saat sekarang ya, mungkin ya naiknya sampai 300-200 kalau laki-laki. Untuk per ekornya gitu, Pak. Tapi untuk permintaannya gimana untuk saat ini? Naik. Harga tetap naik. Harga tetap naik. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan.